Rotak Otopad. Ini kualitasnya bagus. Ini saya di bengkel pakai ini aja. Untuk motor jenis Beat Vario 110 Fi, Vario 125 yang all, dan juga untuk CB ataupun Versa dia juga masuk. Ini produknya dari MST, satu produk dengan scanner juga. Ini jenis rotaknya seperti ini. Kan di logonya, di logo badannya ada tulisan Oto. Entar itu tadi nggak bisa ke badan. Nah, di sini ada tulisan. Ora kelihatan. Nah, di sini ada tulisan ora kelihatan, Bang. Nah, di sini ada tulisan Oto. Ini produknya dari Oto MST. Beat, Vario, Jupiter, Vixen All semuanya ada. Kalau ini sensor EOT. Sensor EOT merek MST juga. Ini bisa juga untuk Vario 110 yang LED, Spesi, Scoopy, Versa, Blade FI, Supra New FI juga sama. Beat, Versa, Scoopy. Intinya sensor EOT ataupun sensor suhu. Ada juga sensor TPS. Habis, Mas, minta-minta. Ini ada juga sensor TP. Nah, ini sensor TP-nya merek Oto juga. Produknya dari MST. Kalau kualitasnya dalam, kalau kualitasnya bagus. Ada juga sensor TP-nya Maxxamio C juga ada, CB LED juga ada. Intinya dari produknya Oto ini sudah mengeluarkan tentang produk-produk terbaru dari MST, baik rotak dan sensor TPS maupun sensor Max maupun dari sensor suhu. Kalau filter-filternya ini ada semua jenis motor, ada Mio C, Vario, Revo dan lain-lain. Oke, di sini juga ada produknya injektor dari Vixen All. Untuk Vixen All yang ori ini harga injektornya sekitar di 800 ribuan. Tapi di sini untuk produk MST dari injektor Vixen All. Nah, di sini ini harganya cukup terjangkau, cuma tanpa rumah injektor, hanya dari injektornya saja harganya terjangkau. Terus di sini ada juga injektornya Mio C, ini sama juga. Nah, ini injektornya Mio C, hanya bagian injektor tanpa rumah injektor ataupun tanpa joinnya. Ada juga bagian max ataupun sensor soket TPS-nya Mio C. Ini sama juga. Soket TPS-nya Honda juga ada. Intinya lengkap dari sebuah produknya MST Group. Oke, di sini masih dari produknya MST, ini
TPS ataupun yang dinamakan Max-nya CB150 yang LED atau Sonic. Terus di sini ada juga Supra All ataupun Jupiter, produknya juga MST. Ini soket apa Max-nya Supra All. Terus scanner MST400. Di sini ada Max-nya ME King dan Mio J. Kualitasnya jos. Ini Max-nya Mio J. Nah, ini Max-nya Mio J. Bukan yang lokalan. Kalau nilainya di 30, ini nilainya sudutnya di 16. Ini Max-nya ataupun yang dinamakan TPS-nya Mio J. Kalau nggak ngerti Max ya TPS, nama umumnya. Terus ada juga TPS-nya Mio M3. Ini TPS-nya Mio M3. Max, nah, sensor Max. Oke, ada rotak-rotak bit, vario, revo. Ini dijamin jos, kualitasnya untuk CD LED. Harganya 220.